Hey guys, jumpa kembali dengan saya ya. Ketemu di channel Kiss FM channel ya. Saat ini saya ingin mengajak Anda ya, yang selalu mengikuti saya untuk makan ya. Saat ini saya sudah siap makan pakai tangan alias muluk ya. Jadi tidak pakai sendok. Cuman saat ini baru piring doang, ini masih kosong ya. Belum saya isi nasi, nanti masih saya mau ambilkan dari rice cooker ya. Dan tentunya yang sudah saya siapkan, saat ini saya mau makan ada ikan laut ya. Perlu saya tunjukkan di sini dari dekat ya. Terus untuk sayurnya, sayur daun singkong ya, sama kembang turi. Nah, kayaknya mantep tuh ini. Sudah siap, kuahnya juga banyak. Dan kali ini saya persiapkan juga mau lalap daun kemangi ya, cuman belum pakai sambel ya, belum menyambel alias pakai wilek-wilek sama lemper atau layahnya ya. Ya, yang pasti saya mau ambil nasi dulu ya, masih ada di rice cooker ya. Saya mau ngambil nasi dulu, setelah itu cuci tangan ya. Ya, ini. Oke nih, Bi, mengikuti saya nih. Ini ya. Ini sudah siap. Saya ambil nasinya. Nah, ini centongnya. Ini kan masih kosong. Saya ambil enggak terlalu banyak ya, dikit saja. Karena enggak terlalu lapar banget, jadi makanya enggak usah banyak-banyak. Cukup segini aja ya. Nah, udah siap ini di dalam rice cooker masih banyak ya nasinya, coba. Nah, itu di dalamnya. Oke, saya taruh. Saya taruh di sini dulu nasinya. Saya mau cuci tangan dulu. Ya, cuci. Karena ini enggak pakai sendok ya, alias hanya pakai tangan alias mulut. Apa muluk ya, jadinya ini cukup muluk. Nah, udah siap. Yang saya ambil dulu sayurnya, saya imbuhkan ya, imbuh ini gini biar semakin mantap, pakai kuahnya juga. Kalau ngambil kuahnya ini pakai sendok ya, otomatis kalau langsung pakai tangan atau dikeruok ya, jadinya nanti kotor ya. Daun kemanginya juga udah siap di depan saya. Terus ikannya ini ya, yang pasti ikan bagongan ya. Ini kepalanya, cuman ini jadi dua ya. Dikit nggak apa-apa, yang jelas ini udah cukup bagi saya ya untuk makan hari ini. Udah siap ya nasinya, karena baru saja ambil dari rice cooker jadi masih panas ya, kelihatan di sini masih terasa di tangan saya panas, jadi agak santai untuk makan kali ini ya dulur-dulur ya. Langsung aja saya mulai, setelah ini agak dingin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Langsung saya muluk sambil disonggo gini ya. Piringnya disonggo enaknya kalau makan kayak gini. Mantap ya, sambil lalap daun kemangi. Enaknya pol. Makan nasi putih sama ikan bagongan
sayurnya daun singkong rebus yang udah dibumbui dengan bumbu tertentu dan lapis godong kemangi. Sayurnya pakai yang kembang turi sudah. Bunga turi. Makanya enggak pakai sendok alias mulut, Pak. Luar biasa mantapnya. Kata orang tua saya dulu, ya kalau sering makan daun kemang ini ya, keringat akan terasa berbau wangi ya, kalau sering-sering. Jadi enggak bau ya keringatnya. Kalau saya habis aktivitas kan keluar keringat banyak ya. Diteruskan saja, dilanjut makannya ya, biar selesai dulu. Nah, ini jadi agak lamanya milih ya. Ini kan banyak ada duri-durinya. Jadi kalau nggak hati-hati nanti durinya masuk ke tenggorokan ya. Hati-hati aja yang penting. Saya lanjut, teruskan ya, makanya ya cepat kenyang. Limbuhnya gitu lor, jangan nih. Nah, ini saya imbuhkan lagi, sayurnya imbuh lagi. Tinggal ekornya ini, buntutnya.
sudah hampir selesai dulur-dulur ya untuk makan kali ini. Yang pasti nasinya cuma tinggal dikit, sayurnya juga, lauknya karek sak cuwil. Gak apa-apa, yang penting perut saya udah agak terasa kenyang ini. Sudah alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya nasinya habis, lalapnya masih banyak, lauknya tinggal dikit, sayurnya tinggal dikit ya. Yang pasti saya cuci dulu ya, biar bersih. Sambil cuci tangan sambil cuci piring. Dikasih sabun. Nah, ini. Ini. Diputar-putar, bolak-balik, ya. Bersih sempurna, ya. Sudah selesai, saya juga sudah cuci tangan, saya taruh di rak piring ya. Lalu kita akan kembali, sudah selesai ini, ya. Ini tutupnya, tutup makanan ya. Oke friend, terima kasih yang sudah selalu mengikuti saya. Yang belum subscribe, sekali lagi saya ingetin ya, jangan lupa subscribe di channel kami, Kiss FM Channel ya. Bisa like dan komen ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Yang pasti saya akan lanjut kapan-kapan untuk bikin konten makan lagi ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.